Selanjutnya kita akan membuat materi. Pertama klik buat, terus pilih materi. Ketikkan judul materinya. Ketikkan deskripsinya atau penjelasannya. Klik tambahkan klik link. Buka tab baru. Masuk ke Google, kita cari dari Wikipedia misalnya atau dari situs lain. Terus kita kopikan linknya, pilih copy atau salin. Terus pastekan atau tempelkan di link. Klik tambahkan link. Jika sudah selesai, klik posting yang ada di atas kanan. Tapi sebelumnya kita tentukan topik dulu, masukkan ke materi. Terus klik posting selanjutnya kita buat materi lagi klik buat terus pilih materi ketikan judulnya ini materi kedua ketikan deskripsinya kali ini kita akan menambahkan video klik tambahkan terus pilih YouTube buka tab baru buka YouTube terus salin atau copy link yang ada di atas pilih copy terus buka lagi tugas yang sebelumnya klik kanan paste klik telusuri diklik videonya terus tambahkan topiknya pindahkan ke materi terus pilih posting sehingga sekarang kita memiliki dua materi satu materi yang berasal dari situs internet satu lagi berasal dari YouTube kita akan masuk ke penilaian. Sebelum kita masuk ke penilaian, kita cek dulu di bagian forum atau pengumuman informasi. Selanjutnya kita masuk ke tugas kelas. Di sini akan kelihatan materi yang telah kita kasih dan ada tugas 152 orang yang sudah mengerjakan dan 36 yang belum mengerjakan. Tugas kedua juga sama, 142 orang yang sudah mengerjakan, 46 yang belum mengerjakan. Masuk ke anggota, di sini sudah terdapat banyak siswa yang telah masuk ke dalam classroom kita atau ruang kelas kita. Selanjutnya, klik nilai. Maka, terdapat tabel tugas pertama dan tugas kedua. Ada nama dan ada batas poin maksimalnya dari setiap tugas tersebut. Klik tugas yang ingin dinilai, klik siswanya. Di bagian kanan, ada jawaban siswa. Jika sudah dibaca, tinggal klik saja skornya atau poinnya. Terus, klik, keklik, kembalikan, klik, kembalikan maka tugas pertama sudah dinilai. Klik tugas tiga yang ada di sebelah kiri atas, terus pilih nilai. Kita buka tugas yang ke selanjutnya, yang Gmail. Terus pilih siswanya. Cek di sebelah kanannya. Kali ini tugasnya berupa foto, tinggal diklik saja foto yang tadi. Maka akan muncul fotonya, bisa dibesarkan dan dikecilkan jika ingin melihat lebih jelas. Jika sudah, klik tab yang sebelumnya. Kita bisa menambahkan komentar di bawah. Jika sudah, klik kirim, terus kita ketikkan nilainya dan klik kembalikan. Klik komentarnya lagi. Jika sudah, klik kembalikan. Maka, nilai untuk satu orang siswa sudah dinilai dan dikembalikan. Kita juga bisa membuat salinan ke dalam bentuk Excel dengan cara klik nama tugasnya. Kemudian klik setting yang ada di sebelah kanan atas, terus pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Maka akan muncul Excel, ini bisa kita simpan atau kita print, dan bisa juga kita edit lagi. Saran saya jika ingin memberikan tugas kepada siswa, berikan saja tugas quiz, karena kita akan langsung masuk ke Google Formulir. Jika itu soal pilihan ganda, maka Soal atau latihan siswa tersebut bisa dikoreksi secara otomatis. Jika itu esai maka bisa dikoreksi dengan mudah dengan cara dibuat file Excel-nya. Untuk lebih lengkap cara membuat soal di Google Formulir silakan lihat video sebelumnya yang berjudul cara membuat soal pilihan ganda dan esai di Google Form. Apa itu tenggat? Pada tugas di Google Classroom terdapat tenggat atau batas waktu terakhir pengumpulan tugas. Jika siswa terlambat mengumpulkan tugas maka akan muncul tulisan diserahkan terlambat. Ada dua langkah yang harus dilakukan jika ingin menutup kelas. Yang pertama, jika Anda membuat tugas kuis dan ada Google formulir di situ, maka pastikan Anda ke bagian respon dan klik tombol sehingga berubah menjadi tidak menerima tanggapan lagi. Langkah kedua, masuk ke kelas yang ada di kiri atas, terus pilih kelas, klik titik tiga yang ada di atas kanan, terus pilih arsip. Maka kita akan ditanya apakah ingin mengarsipkan kelas kita. Jika sudah dibaca semuanya, klik arsip. Maka kelas akan masuk ke dalam arsip. Pada tampilan siswa akan muncul tulisan kelas telah diarsipkan oleh guru Anda. Anda tidak dapat menambahkan atau mengedit apapun. Untuk mengembalikan kelas, klik kelas, terus pilih kelas yang diarsipkan. Klik tombol 3, titik 3, terus pilih, pulihkan, maka kelas akan kembali lagi ke tempat seperti semula. Kelas yang telah kita buat dapat kita salin menjadi kelas baru. Caranya, klik kelas di sebelah kiri atas. Kemudian klik kelas. Klik titik tiga yang ada di atas kanan, terus pilih salin. Ketikan namanya, ketikan bagiannya, mata pelajaran dan ruangnya. Jika sudah selesai, klik salin. Jika sudah akan muncul kelas baru, tinggal diklik saja. Kelas baru tersebut klik tugas kelas, maka akan muncul materi dan tugas yang telah pernah kita buat sebelumnya. Cuman tampilannya masih dalam bentuk draft atau rancangan. Untuk mengaktifkan tugas atau materi tersebut tinggal diklik saja satu kali. Terus edit materi di sebelah kanan ada tulisan posting, jika ingin menerbitkannya tinggal klik saja posting. Di atas ada anggota dan nilai, tinggal diklik saja maka masih kosong karena ini merupakan kelas baru. Terima kasih.